الفاتحة إلى حضر نبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم الفاتحة إلى أرواح أزواج الطاهرات أمهات المؤمنين وأهل بيته الطيبين الطاهرين والصحابة والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين من العلماء العاملين والأولياء والشهداء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأحياء منهم الأموات، ثم الفاتحة إلى من نوينا وما نوى بأجدادنا وأسلافنا وإماتنا في الدين وما نوى به جميع السادات. مفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نا يا نا ركعمان يا مانا نا ركعمان يا مانا kanan sama tengah ditakut kiri ahli neraka meren lamun mikmah sanes neraka na iku maha sih botol kecap iya oh, kanan sama kiri yang mana nih kanan sama tengah. Oh, kenapa enggak taruh tiga-tiganya sekalian? Oh, satu bakal ini FM. Oh, kiri FM. Tadi SIM kuring apa? Mewartaskan beberapa jamaah deh. Coba orang Ujung Jaya. Oh iya. Nyumbang bakal FM satu orang Rp1.000 satu bulan sekali untuk kemajuan FM itu. Itu manfaatnya besar buat masyarakat Ujung Jaya yang beragama Islam dan buat masyarakat Sunda yang beragama Islam. Manfaatnya besar. Kapan kemanfaatan itu didapat? Ketika kasih-kasih SIM kuring diperdengarkan di FM. Anjen yang orang sini enggak bisa melihat kemanfaatan buat masyarakat. SIM kuring, janji kalau punya uang besar mau kasih 1 juta itu buat FM. Sehingga bisa membeli alat yang bisa menjangkau terus Bandung, terus sampai Papua New Guinea. Iya, biar Papua enggak lagi yang merdeka. Ya, kan Papua merdeka kan dikarenakan kurangnya penjabaran kemasyarakatan yang berbasis merah putih. Kalau kurang penjabaran akibatnya terjadi perbedaan dan tidak adanya pemerataan dari kekuasaan yang didapat oleh para pemimpin negara. Pun Islam terjadi ABC paham-paham iblis setan yang berkembang dengan bahasa agama, pakaian agama, kaset-kaset agama, syair-syair selawat dalam urusan agama. Oh iya. Bisa membawa kesesatan dan penyesatan semasa didengar hanya untuk beberapa kelompok atau lingkungan. Tapi kalau kasih SIM kuring menghancurkan semua kesesatan dalam kebaikan, semua kesesatan dalam kebaikan. Oh, jadi kemanfaatan FM luar biasa. Di Jakarta tidak ada satu pemancar Islam yang berani memutar kasih-kasih SIM kuring. Jakarta tidak berani, tapi Ujung Jaya berani, hebat. Kenapa? Pikirannya kagak. Hebat. Terima kasih banyak saudara Teguh dan rekan-rekan lainnya dan yang lain-lainnya juga tuh pemimpin atau pimpinan baru. Terima kasih banyak. Semasi Anda memberikan porsi untuk agama, semasi itu pula kemaslahatan, kemanfaatan, keberkahan dan rahmat Allah Ta'ala buat masyarakat Ujung Jaya dan seputarnya. Di mana kemanfaatan tadi hanya karena berkah kaset SIM kuring, tidak lainnya. Jaipongan, jaipongan saatnya. Orkes-orkes waktunya. Tapi syariat agama tetap berjalan. Dan jangan bikin tanya jawab di FM. Jangan bikin tanya jawab keagamaan di FM. Bisa dimengerti? Jangan bikin tanya jawab tentang hukum keagamaan. Bagaimana Pak Ustadz? Kami ini puasa di tengah jalan, kami haus, tidak tahan, kami buka, boleh benda. Ya Ustaz Lahir jawab, terserah anjen. Itu Ustaz gelo etama. Gelo. Kalau yang ditanya semut bako, iya itu naon-naon. Itu semut bako ya. Ya. Rarai tongseng. Jangan tanya jawab ya. Di itu apa ya? Di FM-FM tidak ada. Tidak ada tanya jawab. Orang-orang soleh, ulama-ulama besar menghindar 1000 kali langkahnya untuk menjadi manusia ditanya dan dipertanyakan tentang hukum-hukum agama. Tapi orang sekarang, jalmi ayana, mayoritas orang-orang bodoh berani mempersiapkan diri menerima pertanyaan agama kepada dirinya. Itulah manusia-manusia yang Nabi katakan, hendaklah dia mempersiapkan dirinya
Iya, ke dalam neraka jahanam, pilih bangkunya masing-masing di bangku api neraka. Tuh kata Kanjeng Rasul. Kalau Kanjeng Rasul sudah mengancam demikian, apakah Aranjen percaya orang-orang yang biasa di televisi semacam itu? Orang-orang hina, orang-orang bodoh, enggak mengenal ilmu. Apa-apa Quran, apa-apa hadis, orang-orang hina, orang-orang bodoh, enggak kenal agama. Jangan dengarkan ceramah-ceramah agama di televisi. Mayoritas menyesatkan. Kecuali Profesor Dr. Quraish Shihab. Dua kali, tiga kali simkuring dengarkan, ya ilmu. Selebihnya hanya pura-pura. Ada ilmunya sedikit, kadang-kadang meleset. Untuk mempernyatakan kebenaran, tidak berani. Sebab dia di TV dibayar. Dan diatur. Bisa dimengerti, mau bicara kasar tidak berani, diatur. Hati-hati Aranjen, jangan apa tanya-tanya. Mau yang apa, kayak yang laki, yang perempuan, jangan Allah. Agama mewajibkan Aranjen belajar, bukan bertanya. Ngertos? Kanjeng Rasul diutus oleh Gusti Allah Ta'ala sebagai seorang guru mengajarkan. Bisa dimengerti? Berarti ketika seseorang ditugaskan untuk mengajar, harus dia mencari murid untuk bisa dapat ilmu dari sang guru yang mengajar. Bukan bertanya dan bertanya. Kapan pekerjaan kita menjadi selesai kalau kita selalu bertanya tanpa perbuatan? Ngertos? Kapan Anjen bisa bangun rumah selesai kalau selalu bertanya? Ini gentengnya yang bagaimana? Nanti bentuk kusennya apa? Kacanya warna apa? Ukurannya berapa? Bertanya dan bertanya. Mengerjakan di? Tidak. Kalau Anjen sudah berilmu, bertanya terpuji. Tapi kalau orang tidak berilmu, bertanya dan bertanya, seperti Allah Ta'ala sesuatu yang mudah diucapkan, itu kan pelecehan kepada nama Allah Ta'ala. Lihat di TV-TV. Sepertinya Allah Ta'ala merasa, sepertinya Allah merasa, waduh, lu kira Allah embah. Lihat kesesatan, kemurtadan. Jangan suka percaya TV-TV. Aranjen diajar oleh agama untuk menjadi cerdas. Tiada kecerdasan dengan pendengaran tok. Pendengaran satu di antara jalan untuk menjadikan cerdas. Tapi ingat, mendengar juga harus melihat. Melihat juga harus berbuat dari apa yang diperdengarkan. Bisa dimengerti? Ah, pengkhianat-pengkhianat agama merajalela. Kalau TV sponsor, ya agama, ya kita tunggu yang lewat dulu. Lihat agama kalah sama sponsor. Kalah sama Denko. Ya, kalah ame tiga roda, kalah ame bajai bajuri. Ini haram. Haram. Kalau pengawasan tenang-tenang, ya berhenti sebentar. Tanggokan atau kencreng, itu wajib. Ya, tanggokan pertama. Eh, udah patah, udah. Eh, udah patah. Ya, nyair pertama, cepetan. Eh, siap saya jalan. Ya Rabb Rahman. Ya Muhaimin, Ya Salam, Sallimna wal Muslimin. Ya Muhaimin, Ya Salam, Sallimna wal Muslimin. بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين قل لها وفي الكلام واشفعي للمذنبين قل لها وفي الكلام واشفعي للمذنبين واحمي البيت الحرام من فساد المفسدين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين بالنبي خير الأنام وبأم المؤمنين
آمنت فيه الحمام والوحوش المحيشين آمنت فيه الحمام والوحوش المحيشين كيف حال أهل الذمام جيرات البيت الآمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين دينا في خير بنا وبأم المؤمنين دخلوا باب السلام مسلمين مسلمين دخلوا باب السلام مسلمين مسلمين ولهم فيه اعتصام محرمين ملبين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين دنا بخيرنا وبأم المؤمنين عند زمزم والمقام للحجر مستلمين عند زمزم والمقام للحجر مستلمين ومشاعرنا العظام مشعر للمهتدين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن أدخلنا جنان أزلفت للمتقين ربي أدخلنا جنان أزلفت للمتقين إذ ينادون ادخلوها بسلام آمنين يا مهيمن يا سلام صلاة الله دواما تبلغ الهادي الأمين وصلاة الله دواما تبلغ الهادي الأمين وعلى الآل الكرام وصحبه والتابعين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين يا مهيمن يا سلام سلمنا والمسلمين دنا بخيرنا وبأم المؤمنين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain wa ba'du. Nih lampu parem apa ini? Parem geledek apa lagi nih? Parem mati sendiri. Mati sendiri bahasa Sunda apa? Mati sendiri bahasa Sunda apa? Paes. Paes sorangan. Ah, paes sesarangan wae. Ngapain paes sorangan? Ngartos?
orang yang mulia di sisi Gusti Allah Ta'ala melalui ajaran Kanjeng Rasul, enggak ada yang paes sorangan, ngertos? Tidak ada makhluk Allah Ta'ala yang beriman kepada Allah Ta'ala dan bernabi kepada Nabi besar Muhammad SAW dengan menyelaksanakan syariat Kanjeng Rasul dalam ilmu agama sedikit-sedikit agar sah ibadahnya kepada Gusti Allah Ta'ala, paes sorangan. Tidak ada pernah terjadi orang mulia di mata Gusti Allah Ta'ala dalam agama mati paeh sorangan. Ngertos? Kenapa? Dan apa dasarnya? Ketika roh mereka akan diambil oleh malaikat Azrail, pencabut nyawa, Allah Ta'ala selalu mengutus makhluk lainnya yang mendampingi orang-orang baik tadi yang akan diangkat rohnya Allah Allah Ta'ala. Sehingga dia terangkat rohnya tak bersendirian. Berarti dia tidak mati sorangan. Tidak paes sorangan. Kecuali Pak Ono. Pak Ono tak acan paes, tos paes. Sama ya, rarai semut bako. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Rahman. Mengambil berkah dari pengawasan sasihan di pesantren Matlaun Najah. Mengambil berkah dari bulan suci Ramadan yang alhamdulillah masya Allah la quwwata illa billah, mudah-mudahan aranjeun terutama kaum bapak pemuda dan remaja 15 tahun ke atas belum eleh ya nya puasa nak tak acan eleh, paham enggak sih, belum kalah, belum eleh. Oh bukan tak acan eleh, gua bilang apa. Jadi ngomongnya belum kalah. Hah? Acan eleh tuh sanes cincan meleleh. Mudah-mudahan aranjeun acan elehnya, amin. Puasana acan eleh, tapi sisi lain aranjeun eleh. Itu mata, itu kuping, itu mulut, eleh aranjeun. Jadi orang yang berpuasa bukan sekadar menahan lapar dan haus. Yang wajib dia mengetahui hal-hal persyaratan untuk berpuasa. Tahu persyaratan berpuasa? Arti tidak dalam keadaan head, tidak dalam keadaan whisper, tidak dalam keadaan body charm, tidak keadaan jelly box. Ya, tidak dalam keadaan apa ya, body charm, whisper, protex, retex, tek apa ya, teks maku. Tuh, ya, semasa anjen suci dari hadas kecil, dari hadas besar, tidak dalam keadaan head, tidak dalam keadaan melahirkan, ya, berarti aranjen sudah memenuhi persyaratan untuk berpuasa. Baru niatnya, ya, niat puasa kapan? Setelah masuk waktu maghrib, ya, buka puasa, pasang niat deh. Takut lupa di tengah malam hari, takut lupa, ya, kesarean di waktu subuhnya. Sudah ada niat yang kita bacakan dalam hati di malam hari habis raweh dan sebagainya. Tuh. Selesai subuh dang. Nah, lo. Ya, yeah. Jangan bermain mata, jangan melayangkan pandangan mata menjurus kepada suatu hal yang diharamkan dalam sudut pandang agama yang merusak pahala dan atau barangkali membuat cacat kita dalam berpuasa. Mata waspada. Kuping pun demikian, jangan mendengarkan hal-hal yang diharamkan dalam agama. Mulut waspada, jangan asal juking, jangan asal hurai, awas senda gurau akibatnya menceritakan orang lain. Waspada, bisa dimengerti. Atau mata aranjen pelihara, kuping pun terjaga. Ya, mulut pun sama dijaga sedapat mungkin. Hati jangan berbicara yang tidak bagus kepada hal-hal yang aran julid. Astagfirullahaladzim. Waspada, cepat menghindar dari hati yang berkata tidak baik kepada orang-orang yang aran jangan lihat di lingkungan. Sehingga ketika seorang yang berpuasa demikian perhatiannya dan penjagaannya pada dirinya dalam keseharian ketika dia berpuasa, hal itu melatih dia untuk puasa selanjutnya dan atau setelah hari raya dia terjadi perubahan kepada arah perbaikan diri. Itulah Lailatul Qadar buat dia yang berbuat demikian. Bisa dimengerti? Sanes Lailatul Qadar seperti mubalik-mubalik kurang ilmu. Ya, wah Lailatul Qadar kitu dan kitu, dedaunan menghijau. Ya, matahari caang kebakaran dong.
Jangan ya, jangan suka ditipu oleh mubalik-mubalik atau penjelasan radio maupun TV yang Lailatul Qadar begitu. Kami tidak butuhkan Lailatul Qadar. Ranjen, ngertos? Kami berpuasa tidak membutuhkan Lailatul Qadar. Ngertos? Lailatul Qadar dikejar karena fadilah dan keutamaannya 1000 bulan. Kan begitu. Sementara kewajiban Ranjen abaikan. Bisa dimuti, itulah iblis syaitan ketika menipu orang yang berpuasa tanpa ilmu. Itulah iblis syaitan ketika menipu orang yang berpuasa tanpa ilmu. Di mana iblis dan syaitan menipu dengan lidah guru-guru yang tak mengenal hakikat ilmu. Paham? Jangan anjen jadi orang yang mau ditipu oleh manusia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Karena SIM kuring terlalu capek, letih, lelah. Kemudian juga tadi SIM kuring bicara kepada apa? Akhnal Fadil, Ustaz Abdurrahim Musa. Insyaallah ya aranjen, enggak aranjen sih, SIM kuring insyaallah bikin roti ban haji tanggal 11 Desember Sabtu malam Minggu di Citayam Al Busro. Bib kunaon diwartoskeun masih jauh-jauh hari agar aranjen dengan pemberitahuan SIM kuring paling tidak dari 10 ada yang ingat. Ya, ada yang ingat apa sih Sunda? Ada yang imut, aduh guru, emut. SIM kuring lagi cukur, tadi wengi cukur karena udah panjang rambutnya, enak gatel karena cukur yang orang Sunda, sudah langganan 27 tahun. SIM kuring badai angkat nih ke ujung Jaya Sumedang, kebetulan ada tukang cukur satu. Sumedang di mana? Saya di ujung Jaya. Oh, dia daerah Sumedang yang apa ya? Nanggor apa ya? Yang macet. Jatinangor. Jatinangor. Oh, iya ya. Itu ngomong Sunda ala kadarnya sehingga tukang cukur satu ngobrol sama SIM kuring. Pak Ustaz, memang ngajari Sunda sudah 13 tahun. Iya, sudah. Apa enggak ada ditaji gitu? Apa maksud SIM kuring tanya? Taji naon? Naksir. Itu Sunda nah, naksir. Ya, Pak Ustaz enggak ada Pak Ustaz taji. Anda enggak ngerti sih. Hah? Pak Ustaz teka taji itu ngomongnya gitu. Pak Ustaz enggak naksir sama orang-orang Sunda, bukan enggak naksir, orang Sunda kikir pelit. Nya nu caem-caem. Nu geulis-geulis diasupkeun ke kamar tengaji, tengaos. Setan. SIM kuring jawab, teu kataji, alhamdulillah, gitu. Semasa SIM kuring, ya, ada kan perbandingan. Masih di bawah standar tidak. Ngertos? Sebab orang mukmin pandai menimbang. Asik nih cerita cewek nih. Orang mukmin jago mengadakan pertimbangan dan pandai mengevaluasi dan memprediksi keadaan. SIM kuring manusia yang terlatih dalam hal memandang, melihat dan memprediksi serta mengambil keputusan. Semasa apa yang SIM kuring lihat tidak ada dalam keseimbangan dan pertimbangan agama, insya Allah sampai pupus tak ada satupun yang SIM kuring taji. Kata aja lu sih yang ngajarin. Apunten eta mah heureuy, lamun aya marangga. SIM kuring ngomong barusan. SIM kuring bicara ku saha tadi? Sama Agus Soreang, ya sareng saha tuh. Ya, setan ye di Sunda. SIM kuring ngaos lemes teu aya semangat, teu aya spirit. Gara-gara tegaduh bojo ye. Lamun aya bojo mah SIM kuring mungkin ngaos malam Rabu, malam Senin tos aya. Itulah makna kikir. Jadi kalau SIM kuring gaduh bojo, woi, malam Senin SIM kuring sudah ada di sini. Jakarta libur malam Senin, mau ngapain? Eta hore. Sami sareng juking. Paham muka dus? Bismillahirrahmanirrahim, ngambil berkah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Aduh capek ya, Rob. Eta hari ibu, hari. Namun ayak marangga. Kapan lagi sebelum pupus?
Jadi Simkuring Bismillahirrahmanirrahim, ya, 11 Desember ya, mengadakan rotiban, artinya ya doa-doa bersama kepada sesama orang-orang yang Simkuring kenal baik di berbagai kota, provinsi, termasuk Jawa Barat, Jawa Timur, mungkin juga orang Jawa Tengah yang sering kenali Kalimantan dan lain sebagainya, jamaah dan kenalan baik Simkuring undang untuk datang. Adapun aranjen cukup mendoakan Simkuring, tak usah datang, cukup doakan Simkuring. Semasa aranjen emut, aduh Desember tak ayak pengaosan, aduh Januari libur gara-gara Habib pergi haji, aduh Februari libur, aduh terasa gelisah di hati, aranjen emut Simkuring, ya panjatkan doa agar Simkuring dan istri ya selamat pulang pergi ya dalam melaksanakan ibadah haji, dan selamat lahiriah dan batiniah. Selamat lahiriah artinya Simkuring bisa melaksanakan ya rukun dan wajib haji demikian adanya. Selamat dari gangguan yang barangkali mendatangkan amarah atau emosi Simkuring dalam beribadah. Selamat dari penglihatan yang merusak Simkuring dalam ibadah. Selamat dari bahasa Simkuring yang kasar, ketus ya, dalam keseharian semasa di Jakarta dan di Indonesia pada umumnya, sehingga di sana tidak Gusti Allah telah balas dengan bahasa orang lain yang demikian kasar ketus kepada Simkuring. Berarti Allah telah pihara Simkuring selamat lahiriah dan selamat pula batiniah, tidak terangsang untuk melakukan hubungan senggama, tidak terangsang untuk melakukan senggama atau sarek sesarangan kepada pun bojo, ngertos? Itulah selamat batiniah, ngertos? Tidak goreng sangka kepada makhluk lus umat kanjeng Rasul yang sedang melaksanakan ibadah haji. Selamat hati Simkuring dan nafsu maupun syahwat Simkuring untuk tidak sarek sesarangan kepada sang pun bojo. Ngertos? Itulah selamat batininya. Banyak orang melupakan selamat batininya. Mereka hanya mendoakan selamat pulang pergi, tidak berharap selamat batininya. Ngertos gak aranjen? Tidak tiduri istri di Mekah maupun Madinah. Tidak sarek sesarangan kepada istri di Mekah ataupun Madinah. Kurang ajar sekalipun halal. Ngertos? Simkuring tolong didoakan untuk Allah telah cabut Simkuring punya syahwat maupun nafsu ketika Simkuring melakukan ibadah haji di Mekah maupun Madinah. Kemudian doakan pula biar Simkuring punya artos besar jumlahnya untuk Simkuring belanja di sana buat aranjen. Masing-masing aranjen Simkuring hadiahkan satu korma. Isinya teh bubuk petasan. Tong aranjen mengharap makanan dari Simkuringnya. Jangan ada orang yang mengambil ilmu maupun doa dan sebagainya dari Simkuring berharap hadiah dari Simkuring pulang haji haram. Jangan. Simkuring punya pun bojo berkata, siapkan artos, bakal belanja di sana. Buat apa? Aku datang ke sana untuk ibadah, bukan untuk belanja. Buat orang, buat kenalan, buat yang datang. Kalau orang ibadah haji pulang kan biasa, masih hadiah kepada yang datang. Aku haramkan untuk itu. Kurang ajar ketika seorang murid atau jamaah mengharapkan hadiah gurunya. Guru datang ke sana untuk ibadah, bukan untuk menyenangkan Anda. Ngertos? Sehingga ketika ibadah Gusti Allah, ketika ibadah sang guru diterima dengan doa-doanya kepada Gusti Allah Ta'ala, keberuntungannya, kemanfaatannya untuk aranjen yang mengambil ilmu daripadanya melebihi dari sekadar oleh-oleh haji. Ngertos? Jangan ada di antara aranjen berharap, ah, ngasih Habib 100.000, kali-kali aja Simkuring dipasihkan termos. Wah, termos 200.000. Tong ada di hati aranjen berharap pemberian Simkuring. Simkuring berharap doa aranjen. Aranjen berharap makanan dari Simkuring. Eta mah kirang ajar dunia akhirat. Kenapa sih dikatakan kirang ajar? Mengingat aranjen mendapatkan ilmu tak membuat sadar. Aranjen beroleh doa bukan kembalinya kepada Gusti Allah Ta'ala. Dan syukur kepada Gusti Allah Ta'ala atas bimbingan dan doa sang guru. Sehingga aranjen kumpul di majlis ilmu bertahan. Tapi aranjen mengharapkan pemberian korma, kismis, lamun zam-zam, insya Allah. Zam-zam ujung jaya. Simkuring pasien zam-zam ujung jaya. Tahu zam-zam ujung jaya?
cai pesantren. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi asyah. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi hajjani wa nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih wa ala alaih. Hapunten, hapunten, hapunten ya, karena aranjen berpuasa Simkuring memulai pengaosan baru setengah satu. Simkuring kepengen memulai jam 10 tapi enggak bisa. Di Jakarta juga sama, di Citayam sama. Selesai pengaosan setengah tiga. Selesai pengaosan tabuh tilu. Minimal 800-900 orang nungaos, laki, perempuan, pemuda, remaja. Aranjen dapati penderitaan tersebab Simkuring, hapunten, hapunten, hapunten ya. Tapi andai kata jam 12 aranjen terus pulang dari pengaosan, aranjen gak bakal sare. Langsung sahur. Percuma juga. Ya, pulang tabu 11 ya enggak bakal sare nonton TV. Pulang 12 ya main bulu tangkis. Ya, pulang tabu 1 ya muter deh. Bang bung bang bung bang bung. Tong aranya ngeganggu muslimin ya. Ngartosnya pemuda remaja, orang-orang Ujung Jaya dan seputarnya, bebecek dan lingkungannya, hapunten hapunten. Tidak ada anjuran agama membangunkan saudara dengan cara yang merusak lingkungan. Tidak ada sunat kanjeng Rasul yang menyuruh Anda berbuat demikian. Bahkan itu pelecehan kepada mereka yang beribadah dan pengrusakan kepada lingkungan yang tak seagama. Sehingga bulan puasa dijadikan alat untuk mengganggu saudara yang seagama maupun yang tak seagama. Jangan aranjen berbuat demikian kalau aranjen muslim. Ngerti? Tidak ada ajaran mana yang demikian. Tidak boleh. Kalau mau membangunkan sahur, cukup di musala. Ibu-ibu, bapak, apunten, ayah nak tabu hiji. Marangga, tong sare. Ibu, bapak, pemuda ramanya, apunten. Tos tabu dua, gegera atuh. Gegera, setan. Cukup di musala atau di masjid, selesai. Tuh, sahur, tos tabuh tilu, siap-siap. Tos tabuh tilu lewat 45 menit, siap. Tos tabuh opat, imsak. Cekap gitu, jangan gembrang-gembrong merusak. Lartos, aranjen agama apa sih? Hah? Agama Buddha atau agama lain gak ada yang buka sahurnya. Ada enggak? Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, Konghucu, ada enggak yang membangunkan sahur tabu hiji, tabu dua dengan blanggem, ogem, blanggem, rong, blanggu, ogem, hayang minta beas, mana enggak? Tabu salapan? Ya, ba'dal maghrib atau sebelum maghrib, mana enggak? Per RT, mangga yang mau narok satu apa? Satu gelas tenang-tenang. Tong dibangunkan saudara dengan bunyi-bunyian yang merusak sendi-sendi masyarakat, yang merusak tatanan lingkungan yang demikian tertata baik. Jangan. Akibatnya banyak orang Islam memandang itu pekerjaan yang menyakitkan, tapi dikarenakan jatuhnya bulan puasa, orang tak berani menegur sapa dengan cara yang bagaimana. Jangan di Jakarta menimbulkan keributan hal semacam itu. Bisa ada mengerti? Sebab sepertinya unsur kesengajaan dan itu dibuat-buat. Bisa cukup dengan dibangunkan melalui speaker itu pun sebatas dan sewajarnya. Masa speaker jam 1 bunyi, sahur sampai jam setengah 4. Enggak salah, lu sih bukan nyaur, mau nyolong. Masjid musala dijadikan alat untuk mengganggu lingkungan. Aranjen harus sadar. Islam rahmatan lil alamin artinya nilai-nilai positif, hal-hal yang menjadikan enak di hati, enak di kuping, enak di perasaan, itulah ajaran Kanjeng Rasul. Tapi kenapa orang yang merasa berislam kok
perilakunya mengganggu orang yang sesama beribadah. Dan lebih jauh dari itu, ingat di lingkungan enggak selalu orang yang beragama Islam. Yang beragama Islam tapi tanpa ajaran agama Islam, mereka memanfaatkan situasi yang demikian, membuat kegaduhan dan sebagainya. Ya, hapunten. Untuk aranjen simkuring sampaikan kebaikan, dan untuk mereka yang berbuat demikian, insya Allah jadi baiknya. Jangan begitu, gunakan cara yang lebih terpuji untuk membangunkan saudara seagama. Manfaatkan masjid dan musola deh. Ya Allah capek amat, capek pulang ya. Ya ngapain? Ya. Ini mau diterangin capek nih, udah ngapain lagi? Pemberitahuan Bismillahirrahmanirrahim, kembali tadi Bismillahirrahmanirrahim. Jadi Desember ya, simkuring sudah hendak kemari lagi. Desember, Januari, Februari tidak kemari. Insya Allah kemarinya lagi nanti ketemunya kita semua ya bulan Maret. Ngantosnya. Jadi libur 3 bulan, 3 sasi. Tapi akhir Februari kita kalau ada rezeki, marangga ulang tahun Majlis Simkuring, artinya Majlis Simkuring, Majlis Simkuring dan aranjen seluruhnya yang ke-13 tahun di Citayam Al-Busro. Hadiah dari Simkuring biasa untuk pemuda remaja Ujung Jaya dan seputarnya, dan juga dari Cikamurang, dari Lowi Awih, dari mana juga nanti Simkuring ya, kalau uang bantuan untuk tasyakuran ke-13 Majlis Taklim Urang Sadayana Simkuring rasakan ya melebihi, ya Simkuring hadiahkan buat tambihan ongkos bus. Kalau bisa enggak usah naik bus, jalan kaki wae. Ya jalan kaki saja sudah. 2 hari 2 malam sampai sana Citayam Al-Busro sakarat. Udah capek ah, nggak mau ngajar ah, ya udah capek mami. Tadi Simkuring lihat waktu nyair Pak Otong sarang Haji Nurdin hanya pandai menjalankan tanggokan. Jakarta bilang tanggokan, Sunda bilang apa? Hah? Ya menjalankan asongan gitu. Hah? Ya menjalankan apa? Ini apa namanya? Kantong kresek, kantong buat tanggokan orang-orang pelit. Simkuring lihat Pak Oto Haji Nurdin hanya pandai menjalankan kresek, tapi Simkuring belum melihat dia menempatkan atau menyisipkan uangnya ke dalam itu. Simkuring berpikir dalam berwudu tadi, kesian orang Islam, ilmu dijadikan pendengaran semata, pengamalannya jauh. FM yang ada di Ujung Jaya, orang-orang yang mampu memberikan bantuan sebulan 5.000 ataupun 1.000 untuk kemajuan masyarakatnya, karena FM yang ada juga ini bersindikan ajaran-ajaran agama dan nasihat serta pandangan agama yang diputarkan kaset-kaset Simkuring di dalamnya, tidak menjadikan mereka tergugah untuk membantu. Di kampung aranjen tak mau berbuat yang manfaat ke depan, apalagi dengan sesuatunya mustahil. Simkuring pikirin na'udzubillah. Ngertos? Oh serem amat orang Islam. Simkuring minta uang kepada Gusti Allah Ta'ala dengan cara apapun ya Rob, bagi aku uang biar makmur untuk aku sampaikan rezekiku kepada saudaraku seagama, boleh yang menuntut ilmu maupun yang tidak, hadiah dari aku sebagai saudara seagama yang mencerminkan kau dan aku adalah saudara. Ikhlas tidak ikhlas, sak bodoh amat, seburuk ting. Ikhlas tidak ikhlas, seburuk ting. Tuh aku melatih diri untuk bisa memberi. Tapi sayang, orang-orang yang bisanya ibadah kikir na'udzubillah, padahal yang akan diperoleh nikmat setelah mati, paeh, pupus, adalah rezeki yang diberikan kepada saudaranya seagama untuk menghidupkan ajaran agamanya di lingkungannya masing-masing dengan segala kelebihan yang ada. Yang ada harta, rezeki, 1.000, 2.500 perak. Rangsang orang untuk belajar agama atau hadir di majlis ilmu agama. Guru-guru agama yang kurang mampu, salurkan uang Anda sehingga si guru berasa lebih kiat mengajarkan dan menyampaikan ilmu, membimbing anak-anak aranjen dalam huruf Al-Quran. Pemuda remaja yang barangkali hoyong ke pengawasan, isin tegaduh arto 1.000, 2.000, aranjen dengan rezeki aranjen bisa berbuat, Allahu Akbar, mulia sekali aranjen bisa berbuat demikian, tapi apa boleh buat?
kesian. Kekikiran dipelihara, neraka menanti, ajal siap di hadapan, tak pernah aran dan sadari. Nasallallahu salamah wal afiyah. Sin kuring berpacu dalam usia, takut kalau-kalau umur datang tiba, ajal sampai tak banyak berbuat kebaikan. Padahal sin kuring ada dalam keseharian, dalam dosa. Barangkali Gusti Allah Ta'ala maafkan sin kuring punya dosa dengan kebaikan sin kuring kepada saudara seagama. Bukan sedekah tapi hadiah. Beda antara sedekah dengan hadiah. Sedekah dari yang mampu kepada yang tidak mampu. Simkuring hadiah tak pernah memberikan sedekah. Dan tak ada simkuring mengeluarkan zakat. Simkuring tak pernah mengeluarkan zakat. Dulu barangkali 3 tahun kemarinnya simkuring tidak mengeluarkan zakat. Kenapa? Simkuring tak punya uang simpanan. Bagaimana bisa dianggap punya uang simpanan ketika simkuring memiliki, simkuring bagikan saudara seagama. Hadiah bukan sedekah. Hadiah mencerminkan kecintaan dan perhatian. Sedekah hanya dari orang yang mampu kepada orang yang tak mampu. Simkuring tak pernah memandang saudara seagama orang-orang miskin atau hina, tidak pernah. Tapi aranjan yang memiliki kemampuan, tenaga, pikiran, rezeki dan sebagainya, kenapa enggak bersegera mengambil manfaat usia yang tersisa? Jangan begitu jadi manusia. Ah, segera ngaos, ah capek. Tak acan nedak, ya. Tadi nedak pakai kecoa sih. Pakai secunguk. Ya Hanan, Ya Mannan, Ya Qadim Al-Ihsan, Bahri Judika Wariyan, Jut Lana Bil-Ghufran. Ya Hanan, Ya Mannan, قديم الإحسان بحر جودك يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك وغيان جد لنا بالغفران يا حنان يا منان جد لهذا الإنسان عبد سوء الخزيان من ذنوبه وحلان خائف إنا غضبان يا حنان يا منان حسان بحر جودك مليان ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان
بالنبي الأمي وخديجة يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان ربنا نستعفيك ربنا نسترضيك ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان لا تخيب راجي تحت بابك لاجي لم يزال في الداجي قائلا يا حنان يا حنان يا منان بالنبي الأمي وخديجة سيدات النسوان يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جدنا في الغفران والصلاة الدائم على النبي بني هاشم عد من هو قائم بالعبادة سهران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بحر جودك مليان جلنا في الغفران ngajar juga deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amin salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah malam ini malam kami malam Rabu keempat tepatnya tanggal kaping 26 Oktober tahun 2004 kata Jalmi bertepatan dengan Big berapa Ramadan aya nak jang lihat satu kampung udah berantem berapa ya? Ada yang 12. Oh, 12 malam 13. Ada yang 11 malam 12. Makhluk kumaha eta pit. Ada yang puasa hari Jumat, ada yang puasa hari Sabtu. Kumaha tong berantem? Aranjeun mau puasa Jumat urusan aranjeun. Aranjeun mau puasa hari Sabtu urusan aranjeun. Aranjeun enggak puasa teu urusan aranjeun. Paham besek? Karena kita berpuasa, arti berpuasa berarti beribadah kepada Gusti Allah Ta'ala. Arti beribadah kepada Gusti Allah Ta'ala tentu anjen tak kenal Gusti Allah Ta'ala melainkan melalui wasilah atau perantara Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Aranjen tidak mengenal Kanjeng Rasul melainkan melalui ilmu syariat agama yang dibawa hanya oleh Kanjeng Rasul Muhammad SAW.
syariat agama yang dibawa oleh Kanjeng Rasul tidak akan pernah dipahami oleh manusia melainkan berkah para sahabat Kanjeng Rasul. Para sahabat tidak pernah dikenali dalam ilmunya melainkan berkah tabi'in, yakni manusia-manusia sebawah para sahabat, namina teh tabi'in. Melalui tabi'in disitulah dimulai pencatatan dan penggalian ilmu Kanjeng Rasul dari sahabat demi sahabat yang tersisa dan dikenali oleh para tabi'in dengan aneka lautan ilmu yang masih murni dari orang-orang yang dapat jaminan Kanjeng Rasul. Dari tabi'in terus tercantum dan tertera ilmu itu, tak ada yang hilang dalam kitab-kitab agama, jutaan referensi yang ada. Sampai-sampai-sampai orang yang tengerti naon-naon tinggal nerima puasa, tinggal sholat doang. Ya, puasa ibadah kepada Gusti Allah Ta'ala, sholat ibadah kepada Gusti Allah Ta'ala. Ingat, Allah Ta'ala tidak pernah aranjin kenali melainkan melalui Kanjeng Rasul. Kanjeng Rasul tidak dikenali oleh siapapun melainkan berkah para sahabat. Sahabat tidak dikenali ilmunya bagaimana ketika mereka hidup bersama Kanjeng Rasul dalam pelaksanaan syariat agama, hukum-hukum keagamaan dalam ibadah kepada Gusti Allah Ta'ala, melainkan berkah para tabi'in. Tabi'in orang tak kenali satu benda dalam mereka. Bagaimana ilmunya dicatat oleh mereka dari abad ke abad, dari abad ke abad sampai sekarang. Berarti segala macam bentuk peribadatan yang arahnya kepada Gusti Allah Ta'ala tentu bersandarkan kepada ilmu syariat Kanjeng Rasul. Rasul diutus oleh Gusti Allah Ta'ala sebagai seorang guru. Enggak ada guru tanpa ilmu. Tapi akhirnya mah banyak guru tergaduh ilmu, menyampaikan agama dengan otaknya, dengan lisannya, dengan gayanya, ilmunya tidaklah layak dianggap sebagai seorang guru. Karena masyarakat muslimin umumnya sudah tidak lagi memiliki perhatian yang baik dan benar kepada sahnya suatu peribadatan melalui ajaran agama, sehingga mereka digiring oleh iblis dan setan percaya dengan bahasa guru tidak berdasarkan ilmu. Ingat, tiada ibadah melainkan dasarnya ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Muhammad. Kalau aranjen merasa beribadah kepada Gusti Allah Ta'ala, simkuring pun ibadah kepada Gusti Allah Ta'ala, dikit ke sedikit dari kesalahan sejuta sampai berkurang dari waktu ke waktu berkah simkuring mempelajari ilmu agama. Tentu simkuring tidak mau melangkahkan kaki ataupun menuturkan bahasa melainkan tuntunannya ilmu agama sejauh yang simkuring ketahui. Yang tidak simkuring ketahui, simkuring belajar lagi kepada orang tua dan ulama-ulama yang masih ada. Sampai boleh dianggap ya 99,9% simkuring punya guru yang membimbing simkuring dalam ilmu syariat agama pulang ke rahmatullah. Namun demikian tidak menutup diri simkuring untuk belajar lagi, cari guru lagi, cari ilmu lagi, baca kitab lagi. Ngertos? Kan begitu. Dalam hal berpuasa, bismillahirrahmanirrahim, simkuring tetap berpegang kepada ilmu. Simkuring tetap berpegang kepada ilmu. Di mana tiada ibadah tanpa ilmu. Ingat, tiada ibadah kepada Allah Ta'ala tanpa ilmu. Jadi kalau ada orang beribadah tanpa ilmu, silakan. Dia boleh ibadah kepada siapa saja sebab dia ibadah tanpa ilmu. Tapi ketika orang ibadah kepada Allah Ta'ala, wajib segala gerak-geriknya itu harus disesuaikan dengan aturan ilmu. Satu di antara ilmu berpuasa, bismillahirrahmanirrahim, buat simkuring mengikuti orang tua simkuring, orang tua simkuring mengikuti gurunya ulama-ulama besar para wali Allah, dan terus dan terus dan terus dan terus sampai mereka seluruhnya pulang ke rahmatullah. Buat aranjen boleh ikut boleh tidak. Tapi kalau buat simkuring dan orang tua serta keluarga dan murid-murid simkuring, simkuring berikan garis ketetapan sampai mampus, sampai paeh, sampai pupus. Kapan waktu untuk tahun-tahun berikutnya? Numpang tanya dulu. Aranjen ibadah kepada Gusti Allah Ta'ala atau kepada pemerintah? Jawab. Ya, yang jawab sama Allah sama 16 orang.
Yang lain jawabnya ibadahnya kepada pemerintah merenya. Aranjen ibadah kepada pemerintah, kepada televisi, kepada radio, kepada koran, kepada majalah, kepada buletin, atau kepada Allah Ta'ala. Yakin kepada Allah Ta'ala, yakin tuh. Apa iya? Gua acaya. Ingat bahasa Simkuring, tiada ibadah, apalagi kepada Allah Ta'ala, melainkan dasarnya ya, ilmu. Ingatin deh. Aranya ibadah kepada Gusti Allah Ta'ala tentu wajib berdasarkan ilmu. Ibadah kepada Gusti Allah Ta'ala tanpa ilmu sia-sia, in vain, useless. No use, tidak ada gunanya. Percuma, buang-buang tenaga, buang waktu. Hanya lapar dan dahaga yang kalian dapatkan. Simkuring ikut orang tua, Simkuring ikut guru-guru Simkuring, Simkuring yeah, ikut orang tua ngikutin guru-guru besarnya, wali-wali besar. Dan tertera ilmunya dalam kitab-kitab agama. Buat Simkuring keluarga dan murid-murid Simkuring di Jakarta, tapi tidak dipaksakan, untuk tahun-tahun berikutnya, ketika pemberitahuan di televisi, derajat setiap orang berpuasa tidak melalui hisab, jadi menghitung bulan begitu, 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 tapi wajib melalui ru'yat, kan begitu tuh. Ketika di televisi ada pemberitahuan, ya malam ini kita memulai sholat tarawih, sudah masuk waktu puasa. Derajat yang disebutkan di televisi, koran, majalah, buletin dan sebagainya hanya 5, hanya 4, hanya 3, 5,5, 5,6, 5,7, 5,8, pokoknya di bawah 6. Buat Simkuring punya orang tua dan ulama-ulama, wali besar, guru-guru beliau, sampai kepada Rasulullah SAW, bisa dimengerti? Ingat, Rasulullah enggak lihat derajat ya. Ingat, hanya memberitahukan Al-Quran demikian. Buka puasa, lihat dulu. Ya, bukan suruh ngitung. Hitungan hanya membantu, tapi tidak dipastikan hitungan itu wajib orang berbuka puasa atau memulai puasa. Ru'yat dulu. Ketika ru'yat itu derajatnya nanti, Simkuring enggak tahu ilmu itu, ngeliat. Tapi orang tua memberitahukan, bukankah enggak tahu karena enggak mau, bukan enggak tahu karena enggak bisa, masih segen. Simkuring mempelajari ilmu yang boleh dianggap, dah ilmu itu masih banyak yang bisa. Kapan waktu Simkuring bisa kejar, minta diajarkan oleh mereka. Tapi kepastian Simkuring dapati, semasa derajat itu 6 ke bawah, aranjen enggak usah puasa. Misalkan sekarang hari Selasa, di TV ada pemberitahuan, iya besok atau malam ini kita mau mulai puasa dengan sholat tarawih. Karena di TV pemberitahuan derajat sudah mencapai 4,5. Orang-orang soleh, para wali Allah, 6 ke atas. Berarti kalau pemberitahuan itu 5,7, 5,8, mereka tidak puasa. Besoknya baru puasa. Ngartos aranjen, kalau bukan aranjen Simkuring haram memberitahukan. Ngartos? Paham tidak? Paham ini? Iya, hanya buat aranjen, tidak buat lainnya. Kenapa Simkuring mengatoskan? Karena aranjen mengambil ilmu dari Simkuring. Apa yang jadi keselamatan Simkuring dan orang-orang yang mengambil ilmu dari Simkuring, kewajiban memberitahukan. Diamalkan atau tidak, Simkuring sudah dapati pahala dari Gusti Allah Ta'ala dan sudah gugur kewajiban dalam penyampaian kebenaran ilmu. Ngartos? 6 ke atas. Jadi kalau 6 ke bawah, misalkan hari Selasa diberitahukan malam Rebo harus sholat taraweh, aranjen enggak usah puasa. Besoknya saja. Ngertos? Kalau berbetulan, waduh, enggak ketahuan, enggak nampak karena udaranya mendung. Kalau itu hilang enggak nampak. Kan begitu. Berarti tidak puasa, besoknya baru puasa, yakni menyempurnakan hari Syakban dan bulan Syakban 30 hari baru puasa. Ngertos? Jadi kok baru 5, 6 ke bawah jangan, 6 ke atas dipersilahkan. Bisa? Ngertos tuh, hanya buat aranjen. Ngertosnya? Aranjen pun tidak boleh memasakkan anak atau istri. Tapi kalau anak dan istri itu memang ya dasarnya ilmu,
diberi pengertian, ya wali-wali besar, satu di antaranya ulama besar yang dikenali di dunia Islam, ya Al-Allamah Al-Habib Utsman bin Yahya, 30 tahun mengadakan riset, penelitian, 30 tahun untuk bisa memastikan berapa derajat bisa itu nampak. Tuh, selama 30 tahun baru pertama kali bisa melihat 6 derajat ke atas. Tuh, enggak pernah nampak di matanya 5,2, 5,7. Ngertos? Jadi 6 ke atas baru kelihatan itu hilal. Ngertos, Saranjen? Tuh, 30 tahun ada enggak profesor doktor di Indonesia? 30 tahun hidupnya hanya mengamati hilal. Tidak ada. Lihat tuh, wali besar ketika berbuat, ya dihabiskan waktunya 30 tahun dengan mata telanjang. Kalau orang bilang, ah ayana sih sudah banyak teleskop, tidak sah melihat hilal dengan peralatan. Syarat melihat hilal harus dengan mata telanjang. Karenanya dibutuhkan ilmu, bukan peralatan. Paham Aranjen? Jadi mau selamat, buat Aranjen saja, tidak buat yang lainnya. Ngardos? Aranjen mau ikut orang-orang soleh, wali-wali besar dengan karangannya yang mendunia itu, tak ada manusia yang mampu menggugat kebenaran ilmu. Selamat buat Anjen dalam urusan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tuh, tidak, urusan Anjen nanti di akhirat bertanggung jawab kepada mereka yang belum saatnya melakukan ibadah, ya tapi sudah mendahului peribadatan. Contoh zuhur jam 12 seperempat. Alah, terlalu lama. Udah kita mulai aja jam 10.05. Sembahyang zuhur jam 10.05. Terserah Aranjen. Ketentuan di masjid musola sudah ada. Nah itu pakai hisap. Oke, hisap jam sekian, jam sekian, jam sekian. Iya. Aranjen sembahyang jam 10.05. Sedangkan zuhur misal jam 12.10. Sah atau tidak? Jawab. Ya bodoh gak bisa jawab. Zuhur jam 12.05. Aranjen sembahyang jam 10.05. Sah atau tidak? Betul tidak sah? Kalau sudah tidak sah, Aranjen kerjakan. Apa yang Aranjen dapatkan? Satu, pelanggaran dalam agama. Bisa ada bukti, dosa besar Aranjen melaksanakan ibadah sholat, belum waktunya Aranjen laksanakan. Ilmu. Tapi apa boleh buat? Muslimin mayoritas sudah tak lagi mau berpegang dengan hukum-hukum agama. Tuh, ngertos. Kenapa? Sebab yang dianggap tokoh udah pada jago semua. Ngertos, ada orang jago dari buku, gak pernah praktek. Golok dilempar-lempar aja, teng-teng-teng-teng. Ada kena suku nak. Ya, dari buku dia bisa mengerti. Tanpa praktek. Ngertos, tapi ada orang yang dengan buku dan prakteknya dia tahu segalanya. Itulah keselamatan seseorang yang mengikuti langkah orang berilmu. Dasarnya ilmu. Ngertos? Contohnya lagi ribut sekarang ini tentang hukum Islam untuk dihalalkan oleh Departemen Agama. Suami ingin beristrikan 2, 3, 4, haram hukumnya, tapi kawin orang Islam dengan non-Islam disahkan, dibolehkan. Paham? Dibuat hukum agama nasional. Jadi Quran sudah tidak butuh lagi. Ya, dibuat hukum Islam ya sesuai dengan orang Indonesia. Karena hukum Islam yang ada di Quran maupun hadis itu buatan secara tidak langsung, itu sudah kaku. Itu sih adat budaya Arab begitu. Tuh, bisa. Nah, kalau Aranjen berpijak kepada ilmu orang-orang sesat tadi, sedangkan Aranjen bukan orang-orang pakar dalam ilmu yang mereka bicarakan, apa hasilnya? Merimo. Merimo, paham? Karena Aranjen bukan orang ngerti, mereka pandai-pandai tapi iblis dalam otaknya. Tentu saja Aranjen ikuti mereka. Iya benar, kan yang ngarang profesor doktor. Padahal semuanya adalah pelecehan kepada hukum Allah Ta'ala, hukum agama Islam. Ngertos?
Itulah kerugian manusia. Yang mengikuti manusia-manusia berilmu tapi hina dina, yang semua itu adalah racikan iblis dan syaitanir narajim. Tapi kalau kita dengan ilmu, ya, berpegang kepada ilmu yang kaitannya kepada ajaran Rasulullah SAW, kita tidak kenal Al-Quran, tidak kenal hadis Rasul, tapi dari guru ke guru, dari guru ke guru terus sampai kakek-kakek orang pernah berguru dengan kiai-kiai ajangan-ajangan habib-habib, alhamdulillah tidak ada yang begitu. Apakah kita yang muda sekarang ini mau mengikuti profesor-profesor dokter yang mereka sebetulnya adalah racikan musuh-musuh Allah Ta'ala yang berlapiskan agama? Pilih. Paham? Jadi intinya orang yang beragama Islam dengan ibadah bentuk apapun juga, kalau tidak betul-betul mencari guru yang ahlu sunnah wa jamaah, yang sadar akan dirinya bertanggung jawab kepada Allah Ta'ala dari apa yang diajarkan dan disampaikannya dalam agama, dan tidak lagi diperdengarkan riwayat orang-orang soleh dalam keselamatan mereka beragama, hancurlah muslimin di zaman ini sampai kiamat, sehingga dia berasa ibadahnya benar padahal dalam sesat. Na'udzubillah min dzalik, assalamu alaikum. Jadi apa yang orang yang pernah dapati dari guru-guru agama betul, ya, ini kan kebanyakan guru agama setan, iblis kebanyakan. Ya, baru gitu-gitu aja deh guru. Ya, kebanyakan pakai buku bahasa Indonesia. Coba baca Qur'annya. Waduh, baca, dibaca. Diartikan sang guru langsung menjabarkan. Hebat enggak? Jadi guru dengan murid, muridnya baca Qur'an, lalu terjemahannya dibacakan, lalu guru menjelaskan apa yang ada dalam terjemahan Al-Quran. Itulah ahli-ahli neraka dunia akhirat. Paham? Apakah tipe-tipe ahli neraka untuk anjen jadikan pimpinan, jadikan teladan? Bisa dimurdi? Itu ahli neraka tipenya begitu. Menjabarkan Al-Quran dengan otaknya, ya, menjelaskan Al-Quran dengan seleranya. Itulah mayoritas orang-orang yang tertipu dalam agama yang akibatnya setitik ilmu membawa orang yang kena ke jahannam. Wallahu a'lam bissawab. Itulah hikmah ilahiyah. Kenapa Al-Qur'an dikatakan mukjizat? Kenapa Al-Qur'an dikatakan mukjizat? Satu di antaranya yang semungkin dapat dari amat sangat luasnya Al-Qur'an dalam disiplin ilmu pengetahuan agama, sehingga tidak setiap orang berilmu Tuhan berikan kemampuan ilmu menjabarkan Al-Qur'an sebagaimana ilmu yang diharapkan oleh ulama-ulama bagaimana dan bagaimana. Paham enggak? Paham enggak tuh omongan Aranjen? Al-Qur'an bukan terjemahan Aranjen. Kalau Ya'anan Ya'manan boleh diterjemahkan. Nah, dengan bahasa Arab begitu arti Yahannan, begitu arti Yamanan, begitu makna Yaqodim Alehsan, begitu makna Bahru, begitu makna Judik, begitu makna Malian. Itu bahasa, bukan Al-Quran. Kalau Al-Quran kalimatnya pendek, maknanya amat sangat luas. Karena luasnya itu makna dalam sisi penjabarannya membutuhkan ilmu pengetahuan agama yang Allahu Akbar, menjadikan Al-Quran tadi mukjizat dan mukjizat Rasul, firman Allah Ta'ala. Mengingat, terlalu amat sangat lautan ilmu untuk bisa mengetahui rahasia Al-Quran dalam makna terjemahannya. Allah, bukan kata demi kata diterjemahkan, bukan. Itu namanya interpretasi atau terjemahan. Bisa ada mengerti? Oh, Pak. Kalau kita kan sekarang kagak. Baca Quran terjemahannya begitu. Dijelaskan deh oleh tukang tipu. Ngertes? Tuh, tukang-tukang tipu demikian adanya. Tapi kalau orang yang berilmu tidak berani. Ya tidak? Tidak berani. Dia wajib memiliki buku-buku penjabar, buku-buku penjelas dari Al-Quran itu sendiri. Artinya tafsir-tafsirnya, tafsir ini begitu memberitahukan. Bukan dia yang memberitahukan. Dalam tafsir itu menjelaskan kalimat Al-Quran yang berbunyi begini, tafsirnya demikian. Itu satu kitab, belum kitab-kitab lainnya. Bukan manusia sekarang, tukang-tukang ilmu, udah bodoh, hina, dina, ya, menerjemahkan Al-Quran, apa kata otaknya, apa kata lisannya. Itulah manusia-manusia yang mutlak masuk neraka jahanam. Dan itulah ancaman Allah Ta'ala dan Rasulnya kepada tipe guru-guru yang demikian. Bukan guru sih. Kok orang yang namanya guru takut?
Manusia yang paling takut adalah dia yang disebut dirinya sebagai seorang guru. Takut kepada siapa? Takut kepada Allah Ta'ala. Salah. Takut kepada orang yang diajarkan salah. Sehingga kesalahan dirinya yang orang lain tidak tahu terus sampai mati dia jatuh dosa. Artos? Artos ya? Tuh, lihat tukang-tukang tipu. Enak aja begini. Al-Quran diartiin aja, jadi waktu itu Allah Ta'ala ketika itu wow, ngomong Allahnya kayak ame temen. Subhanallah. Coba orang yang lihat di TV-TV. Kok kita lihat TV acara itu tentang agama, mimbar agama atau menjelang sahur dan lain-lain. Wih, ngomongnya kayak biang wali pada. Ngomongnya kayak itu, kayak pakar-pakar. Kayak pakar, kayak imam-imam torekot, kayak imam-imam. Waduh, ngomongnya udah kayak orang suci itu. Jadi ketika Allah, Subhanallah, tai. Ngatos tai aranjen percaya, najis aranjen percaya. Iya, lidahnya lebih manis ketimbang madu, benar racun yang membakar dari aranjen tak pernah aranjen tahu. Bahasanya seperti itu. Masya Allah, Subhanallah, tai. Ngomong Allah gampang, dipikir Allah martuanya kali. Ya tentu. Orang mengagumi, sim kuring terbakar dengan bahasa mereka. Paham? Orang mengagumi luar biasa. Di mata sim kuring, pejajaran ini manusia. Itulah perbedaan. Tuh, makanya ilmu syarat agama, ilmu yang dibawa oleh Kanjeng Rasul yang orang pelajari dari waktu ke waktu, sebetulnya penerang hati, penerang mata, penerang kuping, dan. Sehingga kedustaan dalam bahasa, meskipun itu benar, nampak di mata kita. Tapi apa boleh buat? Ngaos tinggal ngaos sampai di kuping wae. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbil Alamin, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawmiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على الله وصلى الله على رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته maaf lagi ingat Ustaz Giim sama jamaah lainnya malam 17 Ramadan kalau mau datang ke Al-Busra. Anda bikin acara malam 17 Ramadan. Sebetulnya bukan acara. Iya, karena di Al-Busra Anda punya adik tidak membuat acara malam 17 Ramadan tahun ini. Jadi diminta Anda yang membuat. Ya, Anda tidak membuat malam Nuzul Quran, tapi Anda buat biasa ibadah tarawih ya, malam 17 Ramadan buat SIM kuring jatuhnya tanggal 31 Oktober. Jadi kalau anjan jatuhnya malam 18, sim kuring masih menghitung malam 17. Beda enggak? Beda. Sim kuring dalam langkah sesuatu selalu berdasarkan ilmu. Kalau enggak tahu ilmu, sim kuring tanya manusia berilmu yang tahu persis tentang urusan ibadah yang akan sim kuring laksanakan. Aranjen harus berbuat demikian dalam ibadah. Sebab ibadah kaitan yang kepada Allah Ta'ala. Sim kuring mau puasa Jumat, udah girang nih, Alhamdulillah nih. Kasih kabar deh sama anak muridnya, malam Jumat terawih, adek sim kuring Ustaz Abu Bakar. Wi. Wah, arti walid, daddy. Arti walid, daddy. Tahu daddy? Somplak. Wi, al-walid, ayah, bapak maksudnya, bapak sim kuring, al-walid, puasa hari Sabtu. Alhamdulillah. Telepon lagi sim kuring. Kasih tahu anak-anak, puasa hari Sabtu. Jangan hari Jumat. Nah, anak-anak emang setan girang. Alhamdulillah. Masih bisa ngopi lagi nih. Jadi girang karena apa? Karena ngopi masih bisa hari Jumat. Nah itu setan lagi yang begitu tuh. Nah aranjen terserah. Kan begitu. Punya kebenaran wajib sim kuring sampaikan. Diterima. Itulah ahli surga. Ditolak. Kita tunggu hasil ibadah aranjen nantinya ketika mati. Bisa demurti? Oh, jadi ibadah bukan kepada pemerintah. Ngertos? Orang bilang, kumaha enggak akur. Neraka enggak kenal akur, enggak akur. Ya, masing-masing sudah dibagi, bagi. Tuh ilmu, aranyen punya ilmu, toh enggak bisa punya kepastian diri. Ya,
Orang bilang asar sudah masuk, udah setengah empat. Aranjen bilang tidak bisa, asar setengah lima, gua gak dengar beduk. Nah lu, lihat orang hina. Untuk selanjutnya, ayat nama dan naon-naon, untuk selanjutnya begitu. Kalau mau ibadah dasarnya ilmu, 6 derajat ke atas. 6 dan ke atasnya. 6 ke bawah, jangan. Udah begitu, ngikutin wali-wali besar, ulama-ulama solehin. Bipa pun tuan, kami gak kenal wali-wali. Sampai mampus, aranjen gak bakal kenal mereka. Kenapa? Mereka sudah gak ada kok. Udah gak ada, yang tersisa itu kenapa? Ilmunya. Ilmunya kan aranjen gak bisa pelajari. Sudah enggak bisa mempelajari, enggak mau bertanya kepada orang yang mengerti. Itu sih di atas sesat manusia. Sudah enggak mengerti ilmu, enggak mau bertanya. Nanyanya orang yang biasa di TV, yang biasa di majalah, yang biasa di radio. Pantes tambah sesat. Bisa enggak mengerti? Ya. Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Jadi tanggal 31 Oktober. Ya, aja. Ya, 31. Jadi aneh bikin malam 17 Ramadan tanggal 31 malam 1 31 Oktober malam 1 November. Aranjen, be enggak apa-apa, aranjen Jumat. Bib kalau Habib beda satu hari, Bib nanti lebaran-lebaran enggak? Ya bareng. Ya, lebaran-lebaran enggak bareng. Tuh. Kalau enggak bareng gimana? Nanti lagi dia kayak emang bareng. Oh, alhamdulillah bareng. Kalau enggak bareng ya sudah, asare aranjen lebaran si murid ente. Nonton TV wae. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Allahumma maghfiratuka awsa min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Allahumma maghfiratuka awsa min dhunubina wa rahmatuka arja 'indana min a'malina. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. وبفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله على نعم الله. الحمد لله على بركات الله. لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. والحمد لله يا رسول الله سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك اللهم وبارك عليه وعلى آله. Sasih payun, orang masih ketemunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ahmad, Kang, yang enggak bisa ikut-ikutin aja. Selesai pembacaan surah Yasin 3 kali balik dengan doa-doanya. Mungkin ada sedikit penjelasan ilmu. Insya Allah dijelaskan. Kalau gak capek, kalau capek, ya langsung nampan yang di kamar gudang mit. Ntar siapin ada 40 nampan. Isinya agang-agang. Amin lege. Ya bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sallallahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, amin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain wa ba'du. Alhamdulillah, malam ini sengaja inti aku kumpulkan ya, mengambil berkah dari malam nisfu Syaban. Di antara kita ada yang semalam, ada yang kemarin malam, dan ini terakhir. Kalau besok malam Minggu ada yang bikin, jangan kata apa-apa. Kalau kata sampai malam Minggu masih bikin nisfu Syaban juga, biarin, mungkin lebaran tanggal 32 Maret kali. Bismillahirrahmanirrahim. Malam ini kita baca surah Yasin 3 kali. Dengan niat pertama, bismillahirrahmanirrahim, dengan niat minta dipanjangkan umur. Amin. Di dalam berbuat ibadah. Amin. Di mana tiada ibadah melainkan dasar ilmu. Amin. Di mana ilmu dimaksud dilaksanakan, dipraktikkan, dikerjakan pada saat terjadinya ibadah. Ibadah yang pertama yang wajib kepada kita
untuk orang awam sementara waktu adalah ilmu sholat dan yang terkait dengan sahnya sebuah ibadah sholat, seperti ilmu air dan terus yang telah anak karang, ya, baru 50% dari ilmu yang mengesahkan itu punya ibadah. Selanjutnya insya Allah dalam masa relatif singkat anda coba sempurnakan segera sebelum anda berangkat ibadah haji. Ya, jadi niat pertama, ya, surah Yasin yang kita baca dengan niat agar Allah Ta'ala panjangkan kita punya umur. Kalau dikata panjangkan kita umur, kita punya umur, jangan lupa panjangkan umur anak istri kita, orang tua kita, abang kita, orang-orang laki perempuan, mukmin, mukmin laki perempuan yang manfaat minimal buat diri dan keluarganya. Tuh, niatin begitu ya Allah, hidayah taufik Allah Ta'ala yang berikan. Tapi doa buat kita orang awam wajib diniatkan buat mereka-mereka keluarga kita yang sampai pada malam hari ini sebelum mati dapat hidayah taufik, yang mudah-mudahan apa yang kita lakukan daripada keburukan, kejahatan, dosa dan aneka yang kita perbuat tanpa orang lain tahu, kiranya berkah malam ini 10 Syaban Allah Ta'ala hentikan itu catatan dan Allah Ta'ala hapus, dan itu memang janji Allah Ta'ala. Dan apa yang pernah kita lakukan dalam bentuk kebaikan kiranya Allah Ta'ala terima, ya, dan tidak cacat kemudian digagalkan hanya perbuatan dosa. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Niat pembacaan Yasin kedua yaitu dengan niat, ya, kita meminta pemeliharaan diri, ya, dari Allah Ta'ala atas balak-balak yang sedang ada di diri kita dan keluarga kita, daerah kita, lingkungan kita, wilayah kita, kota kita, ya, provinsi kita, dan juga negara kita, serta Allah Ta'ala, ya, pelihara pula dari kebinasaan seseorang siapapun dia yang bertuhankan Allah Ta'ala, bernabikan kepada Nabi besar Muhammad SAW, mempercayai syariat yang memang telah diterapkan demikian rupa sekian abad lamanya, ya, agar semuanya tadi kiranya berkah surah Yasin pada niat kedua dalam bentuk pembacaan Allah Ta'ala bebaskan kita dari segala macam bentuk penyakit dan minta diluaskan rezeki kita, dimakmurkan rezeki kita, dimudahkan rezeki kita, diberi jalan kita dalam mencari rezeki yang halal, ya, dengan niat agar semua rezeki yang kita dapat kiranya meski tidak 100% dapat kita lakukan dalam bentuk ibadah, paling tidak 90% rezeki yang kita dapat kita belanjakan untuk keluarga yang menjadikan rezeki halal tadi sadar kepada agama, yang kita dapat rezeki dari Allah Ta'ala menjadikan kita dikit ke sedikit dapat tenaga dari Allah Ta'ala, kita, suami, istri, anak, besan, mertua, cucu, ipar, yang sejauh rezeki yang Allah Ta'ala berikan, sedemikian pula kemuliaan yang Allah Ta'ala sampaikan kepada kita, dan dijauhkan pula dari segala macam bentuk keharaman yang kita makan dalam keseharian melalui cara mencari nafkah yang tidak dibenarkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم. Mit-mit, kalau ada buku tahlil Bahjatul Ummahat, ya, tolong pinjam mit. Sebab habis ini selesai pembacaan Yasin 3 kali balik, langsung kita tahlil. Pembacaan Yasin yang ketiga dengan niat bismillahirrahmanirrahim Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, agar Allah Subhanahu wa taala memperkaya hati, maksudnya melapangkan kita punya hati, kita punya dada dalam menerima kebenaran ajaran Rasulullah SAW. Sebagaimana orang yang kaya raya, tentu halaman rumahnya amat sangat luas, sehingga jangankan 1, 3, 5 orang, 1 juta manusia pun dapat ditampungnya. Artinya, apapun perilaku kita, bagaimanapun kesalahan dan dosa kita, ya,
dengan berkah menghidupkan malam Nisfu Sya'ban dari pembacaan surah Yasin yang ketiga kali balik ini, diniatkan agar Allah Ta'ala memperkaya, memperluas sebagaimana orang yang luas halamannya yang sangat tak terjangkau dengan penglihatan mata, artinya tak bertepi, ya, maksudnya ilmu syariat agama dengan ancaman-ancaman pandangan keselamatan yang amat sangat sementara waktu ini menyakitkan hati dan telinga kita, karena hati ini bersendikan nafsu-nafsu yang membawa angkara murka, sehingga dengan kita membaca surah Yasin yang ketiga kali balik ini diniatkan untuk meluaskan hati kita dari semua pemberitahuan Allah Ta'ala, tidak menjadi apa. Artinya, sebagaimana orang yang luas halaman rumahnya, jangankan 10 juta manusia pun ya tidak merasa dia terganggu. Sebab ilmu syariat agama bersendikan kegembiraan dan ancaman-ancaman. Sehingga ada ancaman dari agama melalui ucapan-ucapan bahasa orang-orang soleh dalam ilmu, ya, menjadikan kita tetap berdiam diri, jangan berkata suatu apa-apa. Sehingga diniatkan pembacaan surah Yasin yang ketiga ini, ya, aku benarkan apa yang diberitahukan oleh guru, dasarnya ilmu, meskipun nafsu menolak kebenaran dan kebenaran dari ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya. Sehingga di luar sadar, orang itu ibadah padahal sudah murtad dari ajaran agamanya. Nah, kita tak menghendaki hal itu terjadi kepada anak, istri, keluarga kita dan family kita, maupun orang-orang yang masih merasakan kebenaran ajaran agama, sehingga di luar sadar tanpa ilmu tapi ibadah, dia telah murtad dari Allah Ta'ala dalam bentuk syariat dan ajarannya. Berapa banyak orang yang dikuburkan sementara tak ada orang soleh yang mensolatkan jenazahnya. Berapa banyak orang yang mati dan mati, dia ibadah kepada Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala murka atas dirinya, mengingat sejak usia 15 tahun sampai dia tutup mata, banyak bahasa-bahasa kebenaran ilmu yang dia amat sangat terluka. Murtad orang-orang itu saat itu. Sehingga kenyataan di lapangan, mati satu persatu. Sementara tak ada orang soleh mendoakan mereka. Kita generasi muda enggak menghendaki. Ya, aku dalam dosa. Tapi tetap di hatiku benarkan apa ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya. Itulah keselamatan manusia melalui majlis-majlis ilmu yang dibimbing oleh guru-guru soleh dalam ilmu. Niat ketiga demikian adanya, ya, agar Allah Ta'ala memperluas kita punya hati, tidak akan pernah sakit hati, ya, kepada ajaran-ajaran Allah Ta'ala dan Rasulnya yang disampaikan oleh kitab-kitab agama yang diajarkan oleh orang-orang soleh dalam ilmu. Lapang kita punya dada dan hati, ya, ya, daripada segala makhluk. Orang baru nyakitin hati kita, biar begitu. Orang baru biarin, orang bagaimana punya biarin. Semasa urusan ilmu dan agamaku tidak dijadikan sebagai alat untuk diganggunya, toh insya Allah aku maafkan. Paham ente? Itulah ajaran Rasulullah SAW. Kalau baru-baru dihina, difitnah, dan, biarlah asalkan agamaku, ilmu yang sedang aku tuntut, guru yang sedang menyelamatkan aku, keluargaku, anak istriku, saudaraku, tidak merasa terganggu dengan hal-hal yang membuat gangguan, yang semua itu mengancam keselamatanku, keselamatan diriku, keluarga, anak cucu, dalam agamaku. Tuh, biarin. Itulah orang-orang murtad dalam hidupnya. Itulah orang-orang yang kufur di luar sadarnya, seakan dia ibadah di masjid dan musola, padahal telah murtad dari ajaran Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan berkah malam ini, ya, Allah telah selamatkan kita punya diri, anak istri, family-family kita dari musuh-musuh Allah Ta'ala yang selalu musuh menyelimutkan badannya dalam agama. Dan pula minta kepada Allah Ta'ala seikhlasnya, tidak hanya pada malam hari ini, pada setiap kali kita ibadah kepada Allah Ta'ala di majlis ilmu dan lainnya, minta agar kita dimatikan husnul khatimah. Arti husnul khatimah, mati dalam keadaan mempercayai Allah Ta'ala dan Rasulnya dari kebenaran ajaran agama. Sehingga sebesar dosa manusia, semasa di hatinya ada la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, di mana dua kalimat tadi yang amat menentukan kehidupan manusia, semasa dua kata tadi ada di hati, semasa ada ilmu yang kita jalani melalui guru-guru soleh dalam ilmu bentuk pemberitahuannya. Selesai. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم
تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مكمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تنفع